对金吾子弟的期望。身怀家宝，乃文乃武，为金为义。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Halo Dachindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin kali ini. Kalian tahu tidak sih, kalau drama Wuxia, Heroes, yang dibintangi oleh Vincent Zhao dan Nikita Mao saat ini sedang tayang di salah satu televisi swasta kita, dan mendapatkan perolehan rating yang lumayan bagus, yang mana artinya, drama ini disambut hangat oleh penonton televisi Indonesia. Nah, maka dari itu, di pertemuan kali ini, Mimin akan membahas fakta-fakta menarik para pemain drama Heroes. Namun, sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Fakta menarik Vincent Zhao atau Zhao Wenzuo. 1. Tempat tanggal lahir dan profesi. Vincent Zhao atau Zhao Wenzuo lahir pada tanggal 10 April tahun 1972 di Harbin, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Ia lulus dari Universitas Olahraga Beijing dan merupakan seorang aktor, aktor kungfu, sutradara, seniman bela diri serta pelatih di Universitas Olahraga Beijing di daratan Tiongkok. 2. Mahir bela diri dan berasal dari keluarga seni bela diri. Zhao Wenzuo lahir di keluarga seni bela diri di Harbin. Ayahnya adalah seorang pelatih seni bela diri dan ibunya adalah seorang atlet atletik. Ketika dia berumur 8 tahun, ayahnya mengirimnya untuk belajar seni bela diri dari seorang guru. Dia sangat ahli dalam pedang, tombak, dan tinju, serta dapat dengan terampil menggunakan lebih dari 300 set teknik tinju dari berbagai sekolah. Sejak usia 12 tahun, ia telah mengikuti berbagai kompetisi dan memenangkan juara junior kejuaraan nasional Tiongkok dan juara all-round kompetisi mahasiswa perguruan tinggi nasional Tiongkok. 3. Kejuaraan semasa sekolahnya. Pada tahun 1990, ia diterima di Departemen Wushu Universitas Olahraga Beijing untuk menerima pelatihan seni bela diri. Pada tahun 1991, ia memenangkan kejuaraan seni bela diri nasional dan terpilih sebagai atlet seni bela diri nasional Tiongkok. Dia mulai berlatih aerobik kompetitif pada tahun 1991 dan memenangkan kejuaraan nasional pertamanya 2 bulan kemudian, dan kemudian memenangkan beberapa kejuaraan nasional aerobik. 4. Awal debutnya. Pada tahun 1993, Zhao Wenzuo ikut membintangi film bersama Jet Li dalam film Wuxia, The Legend of Feng Shaiyu. Ketika ia baru memulai debutnya, ia mengejutkan industri film dengan perannya yang kejam sebagai penjahat, Laksamana 9 Gerbang. Pada tahun yang sama, dia dikontrak oleh Sui Hark untuk memainkan peran dalam film Once Upon a Time in China 4, sehingga menjadi aktor dewasa termuda yang bermain dalam proyek 5, nyaris akan menikahi Anita Mui. Pada tahun 1995, Zhao Wenzuo menjalin persahabatan yang mendalam dengan Leslie Cheung saat syuting The Chinese Fest. Setelah diperkenalkan oleh Leslie Cheung, dia bertemu Anita Mui dan jatuh cinta. Tetapi mereka berpisah hanya setelah 1 tahun menjalin hubungan. Anita Mui pernah berkata jika bukan karena alasan misterius, dia akan menjadi Nyonya Zhao. Alasan misterius sebenarnya belum dipublikasikan. Zhao Wenzuo pernah berkata bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap kekasihnya dan tidak akan mempublikasikan rahasia ini. 6. Kehidupan rumah tangganya. Pada bulan Juni tahun 2006, Zhao Wenzuo menikahi istrinya Zhang Danlu. Pada tanggal 24 September tahun 2007, putrinya lahir di Amerika Serikat, dan pada tanggal 15 Juli 2011, putranya kembali lahir di Hong Kong. Pada pagi hari tanggal 3 Mei 2016, Zhao Wenzuo mengumumkan kabar baik di Weibo. Ia memposting lukisan putrinya dengan teks, "Karya baru mawar kecil, sambut anggota keluarga baru,
secara resmi mengumumkan bahwa istrinya Zhang dan Lu sedang mengandung anak ketiganya. Pada tanggal 13 September, istrinya Zhang dan Lu melahirkan anak ketiganya, menambahkan seorang putri kecil. 7. Aktivitas sosialnya. Cao Wenzuo dan istrinya Zhang dan Lu mengunjungi kampus lama sekolah menengah Wuxi di Kabupaten Wuxi, Kota Chongqing. Pasangan itu menyumbangkan 100.000 yuan untuk dana beasiswa bagi siswa miskin di daerah tersebut. Pada tanggal 23 April 2015, Cao Wenzuo tampil di upacara penutupan Festival Film Internasional Beijing ke-5. Pada bulan Desember tahun 2017, ia diangkat sebagai Duta Gambar Federasi Wushu Asia. Pada Juli 2021, Cao Wenzuo dan istrinya menyumbangkan 500.000 yuan untuk bencana hujan lebat di Henan. Fakta menarik Nikita Mao atau Mao Lin Lin. 1. Tempat tanggal lahir dan profesi. Mao Lin Lin, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Mao Lin Ying, lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1986 di kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang. Dia adalah seorang aktris film dan televisi di Tiongkok Daratan serta lulus dari Sekolah Seni Pertunjukan Kaisar di Tiongkok Utara. 2. Awal debutnya. Pada tahun 2005, ia melakukan debut resminya dengan memainkan peran Xing Nia dalam drama kostum Secret History of the Great Grand King. 3. Aktivitas sosialnya. Pada bulan Agustus tahun 2013, Mao Lin Lin berpartisipasi dalam upacara peluncuran kampanye donasi amal 1000 kursi roda yang diadakan oleh Asosiasi Amal Malaikat Kursi Roda Tiongkok. Mao Lin Lin juga secara pribadi melukis sebuah lukisan dan menyumbangkannya kepada asosiasi sebagai penjualan amal, secara aktif mendukung upaya kesejahteraan masyarakat, dan asosiasi tersebut juga memberinya gelar Duta Kehormatan Cinta. Mao Lin Lin juga mengimbau orang-orang di sekitarnya untuk memperhatikan proyek kesejahteraan masyarakat ini, dengan harapan dapat berkontribusi sedikit kepada mereka. 4. Mao Lin Lin adalah wanita yang blak-blakan. Menurut sutradara Lai Shui Qingping, Mao Lin Lin adalah seorang gadis dengan kepribadian blak-blakan yang membawa energi positif kepada orang-orang di sekitarnya, terlebih dia sangat optimis dengan karir aktingnya. 5. Sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Mao Lin Lin sangat serius dengan naskahnya, dan bersedia bekerja keras untuk mempelajari perannya. Dia adalah seorang aktris yang memiliki ide. Fakta menarik Aston Chen alias Si Xiaolong. 1. Tempat tanggal lahir dan profesi. Si Xiaolong lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1988 di kota Dengfeng, kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Aston Chen, sebelumnya dikenal sebagai Chen Xiaolong, adalah seorang aktor, sutradara, sutradara aksi dan pendiri Longmen Shijia di Tiongkok Daratan. 2. Mahir bela diri sejak kecil. Si Xiaolong lahir di kota Dengfeng, kota Zhengzhou, Provinsi Henan. Segera setelah dia belajar berjalan, ayahnya Chen Tongshan mengirimnya ke Kuil Shaolin untuk berlatih Zen dan menyembah Buddha. Pada usia 2 tahun, Si Xiaolong menjadi murid kepala biara Kuil Shaolin Xiongxin dan menjadi murid awam Shaolin. Si Xiaolong mempelajari Shaolin Tongjichuan, pedang mabuk, tinju mabuk, tongkat Shaolin, tinju lima elemen dan rutinitas tradisional lainnya di Kuil Shaolin. 3. Keunggulannya. Pada bulan Juni tahun 1991, Si Xiaolong mengunjungi Taiwan bersama delegasi Buddha dan budaya Kuil Songshan Shaolin dan diterima oleh Yu Dawei, Hao Baichun, Jiang Wei Guo dan lainnya. Pada tahun 1992, ia memenangkan 2 penghargaan keunggulan dalam Shaolin Tongarm Boxing dan Arhat Stick selama pertunjukan di Festival Seni Bela Diri Shaolin Internasional Zhengzhou di Tiongkok. 4. Awal debutnya. Pada tahun 1993, ia berpartisipasi dalam Gala Anak Festival Musim Semi di stasiun TV Henan dan menampilkan program seni bela diri.
Pada bulan Juli, ia menandatangani kontrak dengan perusahaan film dan televisi Taiwan Chang Hong dan menjadi artis kontraknya. Pada bulan Agustus, ia ikut membintangi bersama Lin Xing, Hao Xiaowen dan lainnya dalam film komedi yang disutradarai oleh Ju Yanting, Shaolin Poppy, di mana ia berperan sebagai anak laki-laki Shaolin, Xiao Pemula. Ini adalah karya film pertamanya, sehingga resmi memasuki industri hiburan. 5. Hubungan asmaranya. Pada bulan Februari tahun 2011, Shi Xiaolong difoto berpegangan tangan dengan Hee Ji saat berbelanja. Pada tanggal 25 Juli, Hee Ji mengisyaratkan bahwa dia telah putus dengan Shi Xiaolong. Oke Besti, itulah fakta-fakta menarik para pemain drama, Heroes. Sampai jumpa di video selanjutnya.